Gerakan sederhana yang bisa dilakukan dengan gimbal. Gimbal merupakan bola yang digunakan saat berolahraga untuk meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas. Banyak gerakan olahraga dengan gimbal sudah populer dan mudah untuk dipraktikkan di rumah. Apa saja gerakan tersebut? Segudang gerakan olahraga dengan gimbal. Menurut Edward Laskowski, MD, olahraga dengan gimbal dapat mengencangkan otot perut dan otot inti lainnya. Hal yang perlu Anda lakukan adalah memilih bola yang cocok dengan panjang kaki Anda karena bola yang satu ini tersedia dalam berbagai ukuran. Jika merasa kesulitan menyeimbangkan tubuh dengan bola, mulailah dengan menyandarkan punggung ke dinding terlebih dahulu. Berikut beberapa gerakan olahraga yang bisa Anda lakukan dengan gimbal. Melipat lutut dengan gimbal. Salah satu gerakan olahraga menggunakan gimbal yang paling mudah adalah duduk di atasnya. Dengan melakukan latihan ini, Anda akan menggunakan otot perut dan punggung agar posisi tulang belakang dan panggul tetap seimbang. Cara melakukannya, mulailah dengan duduk di atas bola dan sejajarkan kedua kaki Anda. Usahakan untuk membuat seluruh telapak kaki rata di lantai. Duduk dengan posisi tegak untuk menjaga tulang belakang. Lipatlah lutut Anda dan jaga panggul agar tetap seimbang ketika mengangkat kaki dan lutut. Ganti kaki Anda atau ubah sisi untuk variasi. Plank. Selain melipat lutut, Anda juga bisa melakukan gerakan plank dengan gimbal. Gerakan ini dipercaya dapat memperkuat tubuh bagian atas dan mengecilkan perut Anda. Cara melakukannya, mulai dengan posisi tubuh telungkup atau tengkurap dan buat gimbal menjadi penopang tubuh bagian atas. Pastikan kedua lengan Anda menjadi tumpuan tubuh seperti Anda melakukan plank atau push up di lantai. Usahakan untuk tidak meletakkan perut atau lutut di lantai sebelum waktunya habis. Pertahankan gerakan ini selama 30 hingga 60 detik. Push up. Ternyata, gerakan olahraga semacam push up tidak hanya bisa dilakukan di lantai saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan gimbal. Selain mengencangkan lengan Anda, push up dengan gimbal juga membuat bahu Anda lebih kuat. Cara melakukannya, posisikan diri Anda seperti akan melakukan plank. Letakkan kaki Anda di atas gimbal. Lakukan push up seperti biasa, namun dengan menekuk siku ke belakang. Jagalah keseimbangan kaki dan dada Anda. Ulangi gerakan ini selama 10 kali. Partridge. Sebenarnya, gerakan olahraga dengan menggunakan gimbal yang satu ini tidak berbeda jauh dengan church pada umumnya. Gimbal malah akan membuat punggung lebih nyaman dan mempermudah Anda memperkuat otot perut Anda. Cara melakukannya, baringkan tubuh Anda di atas gimbal. Lipat kedua tangan di belakang kepala. Pastikan bahwa Anda menapakkan kaki di lantai untuk menjaga keseimbangan. Tekuk perut ke depan sambil membuang napas dan kembali ke posisi awal secara perlahan. Jika melakukannya dengan benar, Anda akan merasakan adanya kontraksi pada bagian perut. Ulangi gerakan ini 10 hingga 15 kali. Salah satu keuntungan dari olahraga dengan menggunakan gimbal ini adalah Anda dapat melakukannya sendiri di rumah. Anda juga bisa melakukan di tempat yang paling nyaman bagi Anda. Akan tetapi, jika meragukan posisi Anda sudah benar atau belum, Anda bisa mengikuti kelas fitness yang memakai gimbal sebagai bagian dari gerakan olahraga agar tidak salah melakukannya dan terhindar dari cedera. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.